Selamat berjumpa. Anda saat ini sedang menonton Lina Linul Channel. Natalie hari ini mau wisuda. Bikin video wisuda. Sebelum bikin video wisuda sudah beli makanan dulu. Namanya apa tuh makanannya? Gokana pesannya lewat GrabFood nih. Makanannya seperti ini nih. Nah, makanannya nih. Ada berapa piece? Ada 4. Ramennya 1. Harganya berapa tuh? Enggak tahu deh. Ini diskon. lagi ada diskon ya, Tal ya? Yeah, diskonnya berapa persen? 70%. Wih, diskon 70%, harganya mula-mula berapa jadi berapa tuh? Dari 200 jadi 79.000. Wih, dari 200 jadi 79.000, Bo. Inilah apa namanya? Gokana ya. Iya. Gokana, ini yang satunya ramen. Nanti kita lihat ya kalau pas makan isinya kayak apa nih ramen. Gokana. Ini Gokana. Gokana. Berarti boleh dong buat dua. Ramen. Dua. Nah, itu Natalie yang akan membuat, yang akan dibikinin videonya wisuda. Nanti kita tunggu papa lagi mandi ya. Okay. Ini apa sih namanya? Tulisannya nggak ngerti deh. Terus ini, nggak ada resepnya ya? Kirain. Ini itunya apa sih namanya? Namanya ini chicken edamame. Oh, ini nggak ramen. Ini ramen kok, ramen. Kalau yang ini apa namanya? Ini chicken original bento. Oh, bento. Ini beda ramen ya. Ini ramen. Bento tuh isinya kayak gitu tuh. Ini apa? Nugget ya? Iya, kayak nugget. Salad. Terus chicken. Teriyaki. Semua sama chicken teriyaki. Ada yang beef, ada yang chicken. Coba yang beef kayak apa dong? Hitam. Buka dong, buka aja, buka dulu. Kita unboxing makanan dari Gokana. Ini yang chicken, yang beef. Nah, ini beef lebih yang banyak. Beef itu. Yang beef gue. Beef. Ini yang edamame, chicken edamame. Itu apa tuh tadi? Chicken apa? Teriyaki ini. Ini beef. Ini chicken. Ini chicken edamame. Ini juga. Ini chicken edamame. Waduh, enggak bayang gambarnya. Apa? Jadi ngambil. Nah, begini. Chicken edamame. Apa ini? Chicken teriyaki. Edamame teriyaki bento. Hah? Chicken original bento. Ini original bento. Iya. Edamame kok hampir sama ya wajahnya ya? Iya. Cuma beda gorengannya. Gorengannya ini apa namanya tadi? Kayak nugget. Nugget. Kalau ini apa nih? Itu kayak ikan fish roll. Fish roll dan chicken edamame sayur. Edamame dan ini. Terus ini apa tuh tadi lupa lagi dah. Chicken original bento. Chicken original bento. Apa nugget? Nugget. Sayur. Kemudian ini daging. Beef. Original bento. Terus ini nugget. Ini apa nih kayak menduan? Ini rumput laut. Rumput tapi laut. Di pakai itu ya tepung kayaknya ya. Ini sama nih, sama dengan yang ujung sana. Edamame. Nah, kalau ini nih kayak apa tuh isinya tuh?
Ada ramen, beef ramen. Beef ramen. Beef ramen kayak gitu ya. Beef, telur, terus itu kuahnya ya? Iya, ini kuahnya. Terus ini mie apa? Mie ramen. Telurnya setengah matang, cuma separuh telurnya apa satu? Iya. Oh, separuh. Ini apa nih? Cumi-cumi. Ini cumi-cumi. Cumi-cumi kayak gini. Iya. Cumi-cumi, telur, kuah, beef dan mie. Itu namanya ramen. Ramen. Oke, nanti kita nikmati sesudah foto-foto untuk quiz. Dan foto-foto apa video untuk quiz sudah. Kita mulai nih sesi pengambilan foto dan video untuk persiapan wisuda Natali yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2021. Ya udah, 5 detik. 3, 4, 5 habis. Time to eat after taking photos and videos. What would you like to eat? Oh, you like beef. Ni chicken. Chicken. Oh, who wants chicken and who wants ramen? Here, come here. Apa mana? Buding mana? Ya. Ah, terserah. Buding. Ini kan sama semua. Enggak. Ayo sini berdoa dulu ya. Berdoa, Meme. Ini. Meme. Lagi. Come here, Meme. Enggak. Hah? Masih kerja. Berdoa dulu. Oke. Have a seat. Berdoa ya. Kita buka unboxing makanan dulu nih. Ya, makanannya. Nasi ayam. And then apa ini? Ikan ya? Ebi maki. Tangkotak. Waduh, makan makanan Jepang kan dibanding makan Korea. Makan pakai sumpit susah juga ya. Nah, nggak dapet ini. Sian banget nggak dapet sayur. Enak kok karena memang enak. Harusnya live streaming bikin konten mukbang. Belum terkenal dah, habis duluan. Aku akhirnya selesailah sudah pengambilan video untuk wisuda Natali dan makan-makan makanan Kokana berlima di rumah. Dan semoga setelah wisuda ini Natali cepat mendapatkan pekerjaan yang diinginkan sesuai dengan cita-cita, ataukah mau melanjutkan S2? Congratulations. Begitulah persiapan foto dan video Natali yang mau wisuda. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Salam sehat.